Halo semuanya, apa kabar? Di depan saya ini adalah pohon plum ya. Yang satunya itu ada di sebelah sana dan ini satunya dekat dengan bangunan rumah. Dan ini pohon yang pendek, lihat ini ya. Saya dekatkan. Tuh. Jadi ini ya tangan saya, masih dalam jangkauan tangan saya. Dan bisa dilihat di sini pohon plumnya, tuh banyak sekali buah plumnya. Ada yang masih hijau. Lihat nih, ini yang masih hijau. Ada yang berwarna kemerahan. Kemudian yang di sini ada yang seperti kekuningan ya. Dan ini campur, ada yang hijau, ada yang setengah hijau, dan ini juga lihat nih. Dan di atas sana ada yang sudah berwarna ungu. Tuh. Yang berwarna ungu ini adalah yang saatnya untuk dipetik. Lihat nih kan, cantik sekali warnanya, ungu gelap gitu ya, jadi agak kegelapan. Nah seperti ini, ini agak empuk loh, tapi kayaknya kita tunda aja ini untuk mungkin besok hari. Dan yang ini kecil nih, aduh yang ini sudah lepas dengan sendirinya nih. Ini kayaknya udah matang dan agak empuk lagi. Oke, dan yang ini, aduh yang ini besar sekali. Oh, ini kayaknya sudah pantas untuk dinikmati. Lihat nih, kita metik dulu ya yang berwarna ungu. Dan yang ini kecil, sayang sekali, sudah busuk. Oh, ini belum waktunya untuk dipetik ya, masih muda, tidak segelap yang ini. Lihat nih, perbandingan yang sudah matang dan yang belum matang. Ini setengah matang kali ya, tapi yang ini lebih manis. Dan seperti ini kayaknya sudah dipatok sama burung nih, keluar getahnya ya. Lihat nih. Oh, dan di dalam ini sudah ini tersembunyi nih. Harus dipetik nih. Cantik sekali warnanya. Oke, kita arahkan kamera yang lebih dalam lagi ya. Mana ya? Matanya dibuka yang lebar. Oh, ini dia nih. Ini ungunya gelap sekali. Lihat nih. Bisa dekatkan ya. Yes.
Yes. Ini saya sudah mendapatkan 5 buah plum yang siap untuk dinikmati. Aduh, cantik sekali ya warnanya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia nih. Tersembunyi yang ini nih. Jadi kalau yang ungu ini kayaknya gampang sekali gitu dipetik ya. Kayaknya sudah rapuh. Itu tandanya sudah matang. Oke. Kita cari lagi. Nah, ini dia nih. Oh ya. Yeah. Ini. Oh. Cariin bagian dalam lagi nih. Kayaknya ini. Oh, lihat ini. Aduh, tangan saya susah sekali untuk masuk sini. Oke, saya dekatkan ya. Oh yes. Oh. Dan yang ini. Oh yes, ini sudah empuk sekali. Ya. Alhamdulillah, dapatnya banyak sekali. Lihat nih. Yang ini, oh, ini kayaknya pernah dipatok sama burung. Aduh, leher saya sampai kemang rasanya, mengadah ke atas. Nih. Dan ini, yang ini besar tapi belum waktunya untuk diambil. Ini juga besar tapi belum waktunya untuk diambil. Mungkin beberapa hari lagi. Oke, kayaknya ini deh. Bentar ya. Oke, ini dia. Ini kelihatan enggak sih? Ini. Ini besar. Ini termasuk pohon dwarf ya, atau pendek, jadi enggak bakalan tinggi pohonnya. Jadi gampang sekali untuk dipetik buahnya. Kayaknya itu aja deh. Yang hari ini sudah waktunya untuk dipetik. Coba yang lihat ini, ini masih keras. Jadi kita akan metik lagi beberapa hari menunggu ini. Kayaknya ini sudah setengah matang. Yang ini juga nih setengah matang. Oh, ini dia satu lagi. Yes, ini kecil sih, tapi udah ungu banget, ungu kegelapan. Hari ini panasnya luar biasa ya. Kalau dibikin ke Celsius sekitar hampir 40 loh. Oh, ini dia. Jadi hari ini sejak kemarin suhunya itu 101 ya, triple digit Fahrenheit. Jadi begitu panasnya, seperti kalau keluar dari rumah itu seperti masuk ke oven gitu. Oke, sementara ini aja yang kita petik ya. Sekarang waktunya untuk menikmati buah plum yang matang dari pohon. Oke. Dan ini hasilnya. Ada yang besar, ada yang sudah dipatok sama burung kayaknya ini. Saya cari yang the best ya, maksudnya yang benar-benar empuk, meski kecil nggak apa-apa. Oke, ini kayaknya berdebu atau gimana gitu. Sekarang saya akan lap dulu ya dengan baju saya. Setelah dilap itu akan kelihatan kinclong banget gitu. Bentar ya. Nah, ini kan kinclong gitu kan. Ini yang belum diusap dan ini yang sudah diusap tuh, bedanya di situ. Bentar ya. Oke, nah ini. Nah, sekarang akan saya nikmati. Bismillah ya Allah. Manis sekali. Lihat nih, kalau kelihatan manis itu dari
ini ya, tuh segar tuh berair, kemudian kuning, kuning agak gelap ya. Nih, enak sekali. Bismillah. Makan satu nggak puas ini. Manis, manis juga empuk gitu. Ini cirinya tuh warnanya tuh ungu gelap dan empuk ya. Itu tandanya sudah waktunya untuk dimakan, dipetik dan dimakan. Nah, seperti ini. Oke, demikianlah saya tunjukkan pohon plum. Pohonnya kecil tapi buahnya lumayan banyak untuk tahun ini, lihat nih ya. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang buah plum. Aduh, ini kayaknya masih bisa, ini bisa deh diambil nih. Kayaknya kecepit gitu, kecepit di sini. Oh yes, oh ya. Nih, nambah satu lagi. Kita ketemu lagi dalam video yang lebih menarik lagi dari kota kecil di Amerika Serikat, tepatnya di State Illinois. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi ya. See you. Bye-bye.